Baiklah. Sekarang ini kita beri tumpuan ke starter untuk melepaskan perlumbaan yang kedua ini bagi kuda-kuda kelas 10 jarak jauh 1000 meter buruh handicap. Nantikan mereka ditenangkan di situ seketika. Sudah pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya terlambat Putri Bunian di sana. Sementara itu meluru baik melompat di hadapan ketika ini persaingan beberapa ekor kuda termasuklah Vitality Lady juga berada di hadapan. Sementara itu dari di sebelah luar ialah kuda yang ke-8 Cemecem diikuti oleh kuda yang ke-9 Putri Bunian the Second. Dan kita masih berlari jauh menuju 400 meter garis lurus bagi perlumbaan ini. Persaingan beberapa ikut kuda terus berada di hadapan, termasuklah kuda Pabret ini yang berada di luar. Sementara itu Vitality Lady ketika ini berada di hadapan dan sementara itu Ranger Range di tempat yang di kedua. Persaingan Ranger Range bersama dengan kuda yang ke lima ini, ya, kuda yang pertama ini Glorious Pride dan Ranger Range terus meluru berada di hadapan. Sementara itu Glorious Pride di tempat yang kedua, tempat ketiga ketika ini Vitality Lady, dan tempat keempat Golden Rose di samping kuda yang kedua yaitu Ranger Range di tempat yang kelima. Dan terakhir di sana dua ekor kuda kita saksikan, di antaranya Putri Bunian the Second dan juga kuda yang ke-10 ini Putri Sabandar di samping Shining Lady di tempat yang ke-7.